Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bosku semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat bosku, tidak kurang suatu apapun, dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya bosku. Amin. Oke bosku, berjumpa lagi ya bersama saya, si tukang batu, tukang batu bacan Bekasi, kelas emberan, kualitas pertokoan ya bosku. Oke bosku, sebelum dilanjut, monggo ya, dicocol dulu tombol subscribe-nya, cocol pula loncengnya, like, komen, dan apabila bermanfaat, monggo di-share bosku. Oke, langsung saja bosku, kita mereview 4 pieces ya, 4 pieces, 2 pieces liontin, 2 pieces cincin ya bosku, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, langsung saja kita balik nih, kecil dulu dah. Material Mexico ya bosku, blur lagi. Materialnya Mexico. Sebentar bosku, ini sebenarnya giwang ya bosku, cuman karena nggak di mangkok ya, nggak di mangkok, jadi nggak ini giwangnya kelihatannya malu-malu ya bosku. Oke, material Mexico ya, kita ukur saja ringnya, ukur batunya maksudnya. Untuk panjangnya estimasi 12,5, untuk lebarnya estimasi 6,5, untuk tingginya estimasi 4 ya bosku. Material Mexico ya, untuk liontin silahkan yang punya pasangan ya, yang punya pasangan, kalau yang nggak punya jangan tapi kalau buat persiapan nggak apa-apa barangkali ya. Untuk ringnya ya, ringnya ring perak ini, masih posisinya apa namanya, handmade ya bosku, ringnya handmade karena mau liontin harus pesan ya, harus pesan karena enggak, belum tentu sekalinya ada itu, belum tentu batunya pas ya bosku. Oh, pokoknya ajib nih, buat bandul kalung ya, buat bandul kalungnya bosku. Oke bosku, oke bosku, yang ini saya open ya di angka 1.200 ya, 1.200 nego ya bosku, 1.200 nego. Pokoknya jangan malu-malu ya, langsung saja WhatsApp, dicek deskripsinya, langsung cocol nomornya bosku. Oke, lanjut yang kedua. Ini sama, ini kalau dimangkokin sebenarnya dia bisa giwang ya bosku. Oke, langsung saja ya, kita ukur dimensinya. Ini besar ini liontinnya. Aduh, susah amat ini. Estimasi 21 panjangnya ya, estimasi 21. Untuk lebarnya estimasi 8. Untuk tingginya estimasi 5 ya bosku. Untuk panjangnya estimasi 5. Pokoknya material nggak ada minus semua ya bosku, materialnya nggak ada minus ya. Tuh, kita senter seratnya bosku, tuh
Seratnya oke ya. Seratnya pokoknya oke punya nih. Material Magico ya. Plong, plong. Untuk ringnya sama ya, handmade. Ring peraknya handmade ya bosku. Ring peraknya handmade, pokoknya ya nggak malu-maluin dah kalau dipakai mah. Gandol kalong ya, liontin. Oke bosku, yang ini saya open ya. Di angka 1.700.000 ya, 1.700.000 nego. Negonya tentunya yang ini jangan banyak-banyak dah. Jangan banyak-banyak negonya. Oke, langsung yang ke cincin ya. Oke bosku, ini materialnya ya, material gulau, seratnya serat kura. Cuman ini kita pilih, kita ambil yang polosnya ya bosku ya, minim serat kura. Pokoknya mantep. Baik, kita ukur dimensinya bosku. Ini untuk panjangnya estimasi 21,5 ya. Untuk lebarnya estimasi 17,5. Untuk tingginya ini mumbul bosku. Ya. Untuk tingginya berapa ini? Estimasi 10 ya bosku. Untuk tingginya estimasi 10. Oke, untuk ringnya ring perak handmade bosku, bertabur Swarovski ya. Ring perak handmade bertabur Swarovski, pokoknya keren, mantap. Untuk chrome-nya silver ya bosku. Ukuran ringnya estimasi, ini estimasi berapa ini? Estimasi 17 ya bosku. Di 17, estimasi 17. Pokoknya nggak ada minus apapun ya. Pokoknya sangat ya. Wow, baterainya sangat kaca. Ini sudah nggak ada lagi ya. Stoknya sudah habis. Nggak ada lagi temennya. Sangat kaca ya bosku. Untuk warnanya hijau botol. Warnanya hijau botol ya bosku. Pokoknya ajib, nggak ada minus apapun ya, sudah tinggal pakai. Mau ke kondangan, mau acara rapat, acara kantor, kedinasan atau apapun itu, ya. Pokoknya sudah tinggal pakai, nggak ada minus-minusan. Oke bosku, yang ini saya open ya, di angka 12 juta nego. 12 juta nego ya bosku. Semi bulat, montok ya. Materialnya montok. Batunya montok ya bosku. 12 juta nego ya. Langsung saja ke WhatsApp. Ini sudah nggak ada lagi stoknya, tinggal dua-duanya ini ya. Nggak ada lagi, ini kemarin carinya juga susah banget. Tinggal dua pieces ya. Nggak ada lagi. Oke, lanjut yang ini. Udah pokoknya kualitas sudah terjamin ya, nggak ada minus apapun. Ini sama ya, material kura, material kura ya, tali hitam. Cuman ini sudah minim apa namanya, dipilih ya, cari bersihnya ya bosku. Materialnya sangat kacau bosku, hijaunya hijau botol ya, hijau botol, kualitas sangat terjamin ya, pokoknya terjamin ya, nggak ada
Gak ada minus-minusan, udah tinggal pakai saja. Tuh, kibanya ya, wing-wing. Oke, kita ukur dimensinya bosku. Untuk panjangnya estimasi 21 ya. Untuk lebarnya estimasi 14,5 ya. Untuk tingginya berapa ini? Untuk tingginya estimasi 7,5 ya bosku. Untuk tingginya estimasi 7,5. Pokoknya nggak ada rekayasa ya, namanya juga video live, nggak ada edit-editan, pokoknya sesuai ya. Oke, untuk ringnya ring handmade ya bosku, handmade bertabur Swarovski, ini kombinasi hijau ya bosku untuk ringnya. Chrome-nya silver ya, seperti biasanya chrome-nya silver bosku. Tuh, warnanya hijau metalik ya bosku, mantep banget ya, mantap sekali, canggih pokoknya ini mah ya. Oke bosku, yang ini saya open ya, di angka 15 juta nego ya, 15 juta nego. Pokoknya jangan sampai terlambat, sini sudah tinggal pakai di jari. Sudah nggak ada minus-minusan, nggak ada PR-PR-an, sudah tinggal pakai di jari ya. Untuk rapat, untuk kondangan, lancong, liburan, atau kemanapun juga ya. Sangat-sangat enak dipakainya ya, sangat-sangat celing gitu. Udah, apa, pokoknya mewah dah dipakainya. Hijaunya bikin seger, bikin adem. Oke bosku, terima kasih ya yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah komen, yang sudah share. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bosku. Semoga selalu diberikan nikmat sehat, diberikan rezeki yang melimpah, dan semoga menjadi ladang pahala buat Anda ya bosku. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke bosku, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya, tentunya masih tentang wacan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bacaan mania. Mantap.